Terletak di Gedung Prijadi Prapto Suharjo 3, Jalan Budi Utomo, Jakarta, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan mengusung tagline APK Bersih, Jujur, Melayani, Direktorat APK berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan prima yang berintegritas. Upaya perbaikan selalu dilakukan Direktorat APK dalam meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan terwujud dalam ragam layanan dan inovasi yang berorientasi pada komitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami merasa sangat terbantu sekali dengan keberadaan dan layanan dari segenap jajaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana Direktorat APK sangat membantu kami dalam penyelesaian tanggung jawab pelaporan keuangan dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, memberikan layanan prima dengan sepenuh hati. Direktorat APK bersih, jujur, melayani. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu dengan kebijakan dan standarisasi teknis akuntansi pelaporan keuangan merupakan misi Dijen Perbendaharaan yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Seluruh jajaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan siap dan berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas melalui reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi dan pelayanan publik yang makin berkualitas. Direktorat APK bersih, jujur, melayani.